Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita bermain game Public Transportation Simulator. Kali ini kita akan membawa kendaraan apa kira-kira teman-teman? Langsung saja kita menuju TKP. Kita mau coba kendaraan. Apa ini bus mobil apa ya kira-kira? Oh, ada bus tingkat juga ini teman-teman ya. Oh, ini travel sepertinya nih. Oke, kita coba ini teman-teman. Camper van. Siang aja ya teman-teman ya, kalau malam rada-rada susah-susah gimana gitu. Langsung kita gas. Lagi rada-rada sepi nih. Lagi rada sepi. Pelan-pelan aja ya, Pak Supir. Oh, ini ada bus stopnya nih. Dua penumpang naik. Kita tutup. Oh, cepat sekali ini udah sampai. Cuma satu bus stop aja nih. Jaraknya cuma 174 meter. Tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Kita lanjut ke rute selanjutnya. Dua bus stop. Kita gas langsung. Ini kita bawa travel. Oh ini pelan-pelan. Stopnya ada di depan. Kita buka pintu. Wah, rame nih. Ada 4 penumpang. Kita jalan. Mumpung lampunya hijau. Pelan-pelan aja guys. Kalau sedikit oleng penumpang bisa cedera nanti. Nah, itu stop kedua. Kita berhenti, buka pintu. Satu masuk, tiga turun. Tutup pintu lagi. Oh, ini lebih mudah nih daripada jadi supir bis ya teman-teman. Tunggu dulu lampu merah. Jalan lagi. Us, hampir saja kita menabrak.
Oke, kita sudah mencapai tujuan mengantar 5 penumpang dengan aman. Oke, jaraknya di 283 meter, dekat saja sih. Lebih mudah ini ternyata teman-teman ya, ketika kita bawa mobil travel ini. Mungkin lain waktu kita coba bawa mobil-mobil yang lain ya teman-teman ya, atau bawa bus lagi. Ini masih banyak kendaraannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.